gimana Bu setelah kembali bapaknya, apakah langsung terharu atau gimana? Setelah suami kembali beserta prajurit dalam keadaan sehat, aman dan lengkap semuanya, tentunya kami sebagai istri sangat bahagia, sangat gembira dan bersyukur sekali semuanya kembali dalam keadaan sehat. Apa yang paling bikin terharu sampai meneteskan air mata tadi, Bu? Yang bikin terharu karena pendamping kita ya, suami kita sudah kembali lagi, sudah lengkap lagi bersama keluarga. Satu tahun ditinggal tugas, Bu, apa yang paling dirindukan dari bapaknya? Yang paling dirindukan, semuanya dirindukan. Ya, Bu, ya. Dirindukan, terutama kehadirannya di tengah-tengah keluarga, di tengah anak-anak. Tentu saja kami selama tidak ada suami, segala sesuatunya harus lebih bisa mandiri, mengurus anak-anak sendiri. Kalau ada apa-apa kan harus sendiri. Iya. Kalau dari anak, Bu, sering cengeng enggak, Bu? Dengan ya, keren, enggak ya? Setiap hari komunikasi lancar, video call seperti itu lancar, kirim-kirim foto dan sebagainya. Jadi walaupun jauh tapi tidak begitu terasa karena komunikasi lancar.